Setahun sekali kita akan menyambut hari jadi. Ada orang menyambut hari jadi di hotel. Ada yang menyambut hari jadi di dewan. Ada yang menyambut hari jadi di rumah. Malahan sekarang banyak tempat menyediakan untuk sambutan hari jadi. Jadi, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, penulisan berkaitan dengan catatan. Iaitu kita nak fokuskan pada hari ini iaitu catatan sambutan hari jadi. Karangan jenis catatan adalah karangan yang termasuk dalam karangan yang berformat. Jadi kita kena ikut apakah format-format yang sepatutnya ada dalam karangan catatan. Kita lihat terlebih dahulu contoh soalan yang biasanya ditanya kepada murid berkaitan dengan catatan sambutan hari jadi. Soalannya berbunyi begini. Kamu dikenaki menulis catatan sambutan hari jadi yang disambut baru-baru ini. Bila berkaitan dengan penulisan, pasti kita tertanya-tanya apa nak tulis ni, apa isi pentingnya, apa pendahuluan, apa isi dan apa penutup. Jadi kita kena fikirkan terlebih dahulu, jangan terus menulis, dia mesti ada rangka isi terlebih dahulu. Cikgu lebih suka bagi pada murid isi-isi penting dan kamu cuba hafal. Bila kita dah hafal, benda tu dah ada dalam otak, bila perlu kita keluarkan saja. Benda yang nak hafal ni tak perlu banyak, jangan hafal karangan. Kita hanya menghafal isi-isi penting mengikut format yang disediakan. Okey, yang pertama, dalam catatan mesti ada tarikh. Kita menyambut hari jadi, kita tak boleh sambut sesuka hati. Selagi tarikh sambutan hari jadi kita tu belum sampai, kita tak boleh sambut. Contoh, kalau 18 April. Tunggu sampai 18 April, kita baru sambut hari jadi. Ada orang, dia lahir pada 18 April tetapi sambutan hari ini ditunda ke bawah kepada hari Minggu ataupun hari Sabtu. Itu biasa orang buat. Sebab mungkin pada 18 April tu hari sekolah dan sebagainya, ibu bapa bekerja, ditunda sambutan hari jadi. Itu biasa orang buat. Okey, yang pertama, tarikh. Yang kedua, ada hari dia. Hari apa? Dalam seminggu ada 7 hari. Hari Sabtu ke, hari Ahad ke, hari Rabu ke. Yang ketiga, masa. Catatannya dia terbagi kepada dua. Satu, catatan harian. Yang kedua, catatan 3 hari 2 malam. Tapi kita fokus pada inilah catatan harian. Dari mula bangun tidur sampai tidur semula. Apa yang masa-masa yang berkaitan dengan sambutan hari jadi. Yang keempat, tempat. Sebagaimana Cikgu Malum jadi, ada orang sambut hari jadi di hotel. Tapi kebanyakan sambutan hari jadi ini di rumah. Ada juga yang sambut hari jadi di sekolah. Jadi mesti ada isi-isi penting. Tarikh, hari, masa, tempat. Okey, itu yang pertama. Kita masuk fasa yang kedua. Yang kelima ni, tadi ada empat. Yang kelima ni aktiviti. Ini paling penting. Yang ini isi-isi yang perlu kamu tulis dalam catatan harian kamu. Okey, aktiviti dia apa sambutan hari jadi? Yang pertama, dari mula kamu bangun tidur, kita mula pada awal pagi, kemas rumah kalau nak buat kat rumah lah. Kemas rumah terlebih dahulu. Yang kedua, kamu bantu sediakan makanan apa yang patut. Walaupun kamu tak masak, tapi kamu menyediakan pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang ketiga, sambutan hari jadi, kalau tak ada kek ni, khususnya murid perempuan, anak-anak perempuan, dia macam tak sah sambutan hari jadi. Dia kena ada kek, beli. Yang keempat, pakai baju baru. Sebab kawan-kawan datang nak tangkap gambar dan sebagainya, pakai baju baru. Yang kelima, kawan. Janji yang biasa orang sambut dah jadi pada waktu petang lah biasanya. Okey, sambut rakan, jiran, saudara mara yang datang. Itu antara aktiviti dia. Ini sambungannya. Bila kawan-kawan dah datang, contohnya pada pukul 3 petang, kawan dah berkumpul semua, nyanyian lagu hari jadi. Lepas dah menyanyi, potong kek. Lepas potong kek, menjamu selera dan sebagainya lah. Lepas tu buat permainan, kotak beracun, pecah belon dan sebagainya. Selepas kawan dah makan, dah bermain dan sebagainya, kawan pun pulang. Kamu masukkan isi penting seterusnya. Kemas rumah. Okay, jangan kamu pentingkan diri sendiri, terus buka hadiah. Kemas rumah dahulu. Masukkan nilai-nilai murni. Dan pada waktu malamnya, mungkin kamu buka hadiah. Dan akhir sekali, kamu tidur awal kerana letih. Itu antara isi penting. Sekarang, kita nak mula menulis contoh karangan catatan sambutan hari jadi. Cikgu harap kamu telah pun bersedia untuk sama-sama kita belajar membuat karangan catatan. Sekarang kita ambil satu contoh tarikh dia. 19 Ogos 2021. Yang tahun lepas.
Pada hari apa sambutan hari jadi tu? Contoh pada hari Ahad. Kalau Sabtu, Sabtu tulislah. Okey. Kita akan mula catatan ni pada awal pagi. Kita bermula pada kamu mula-mula kamu bangun tidur. Ha? Contoh, kalau kamu bangun pukul 6 pagi. Ha, dia boleh mula dengan saya, kamu boleh guna aku. Ikut keselesaan masing-masing. Kalau kamu mula dengan aku, sampai akhir aku. Kalau saya, saya. Jangan selang sendiri. Ya? Contoh cikgu buat di sini. Aku bangun awal pagi untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas itu, aku bersarapan bersama keluarga. Cukup. Dua ayat pun sudah cukup. Ini baru sebab pendahuluan. Kita masukkan nilai murni dalam karangan. Kan? Kamu dah menunaikan solat subuh secara berjemaah. Bersarapan pula bersama keluarga. Okey. 6 pagi. Kita tak perlu 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi. Kita boleh langkau masa dia. Okey. Pada pukul 8 pagi. Kita ambil isi penting saja. Okey. Pukul 8 pagi. Apa isi penting bagi tadi? Kemas rumah kan? Kamu mesti ingat. Eh? Aku membantu ibu mengemas rumah. Hari ini, ibu dan ayah akan mengadakan majlis sambutan hari jadiku yang ke-12 tahun. 12 ke, 11 ke, 10 ke. Kamu boleh ikut contoh masing-masing. Eh? Jadi, ini contoh dua masa. Pukul 6 pagi dan pada pukul 8 pagi. Yang ini pula, cikgu tak lengkapkan semua. Jadi, kalau cikgu lengkapkan semua, cikgu yang buat. Cikgu lebih suka murid yang cuba buat. Cikgu bagi sedikit, murid cuba sambung dengan berpandukan isi penting dan masa yang cikgu bagi pada kamu. Ya. Contoh, ha? Tadi pukul 6, pukul 8, kita boleh ambil pukul 10 pagi. Apa yang kamu buat? Pergi beli kek. Tadi dah kemas rumah kan? Pergi beli kek, contoh pada pukul 10 pagi. Pukul 2 petang, kamu dah lepas solat zuhur, kamu dah pakai pakaian yang cantik, menunggu kehadiran rakan-rakan, saudara mara, jiran dan sebagainya. Dah, betul kamu ceritalah, kamu nyanyi lagu negara, nyanyi lagu hari jadi, menjamu selera, main dan sebagainya. Pukul 5 petang, kawan-kawan pulang, kamu cerita, kamu kemas rumah dan sebagainya. Pada pukul 8 malam, kamu buka hadiah, tak sabar nak buka hadiah, siapa yang bagi dulu mungkin, hadiah ibu, hadiah bapa, kemudian hadiah rakan-rakan, kamu ceritakan apa hadiah kamu dapat, dapat telefon bimbit ke, dapat iPad ke dan sebagainya. Ada pukul 9.30 malam, kamu tidur awal, kamu bersyukur kerana ibu dan ayah sentiasa menyambut hari majlis hari jadi yang istimewa buat kamu. Kamu tidur awal. Habis. Daripada mula bangun tidur sampai tidur. Itu contoh karangan catatan sambutan hari jadi. Jadi kamu lengkapkan. Cikgu dah sebut tulis perkataannya. Sambung latihan ini. Pendahuluan telah diberi. Kamu lengkapkan isi penting sehinggalah penutup. Bila dah siap semua, jangan lupa, seperti biasa, cikgu selalu ingatkan, semak balik ejaan, tanda baca, imbuhan, struktur ayat, bahasa. Ini takut kecuaian, terutamanya ejaan. Nak tulis YANG, tertinggal G, jadi YAN saja. Semak balik semula. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan bahasa Melayu penulisan cikgu fokuskan kepada karangan catatan, iaitu catatan harian berkaitan dengan sambutan hari jadi. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.